Yo guys, salam di Pulau Penuh Biru, kembali lagi guys sama ini. Ada salah satu koin yang cukup menarik perhatian aneh ya guys ya, yang baru saja di listing di Indodex gitu ya kan, sekitaran bulan lalu gitu ya pak, bulan yang lalu lagi. Yaitu adalah DVI atau Division Network, salah satu koin gaming yang masuk keluarga NFT dan dia juga terikat kontrak dengan Ethereum ya guys ya. Koin gaming ini belakangan ini cukup menarik karena seperti AXS itu ya guys ya, itu ngeselin banget itu. AXS ini juga dia tuh salah satu game yang populer tuh Minecraft, pasti pada tahu lah ya guys ya. Apakah DVI ini akan mengikuti jejaknya seperti AXS ya guys ya? Ini patut untuk dipantau ya guys ya. Dia apalagi nih sering membuat tiang-tiang nggak masuk akal gini ya guys ya, dan sekarang dia berada di harga Rp7.100. Waduh. Kalau kata Ani sih ini, Ani yakin banget. Aduh. Dia bakalan koreksi dulu ya guys ya. Coba kita gambarkan untuk support kuat daripada DVI ini sendiri. Aduh, kok gak bisa diklik nih, gimana sih? Alah guys, perangkatnya rusak. Masa mau gambar garis nggak bisa nih. Support kuatnya DVI sendiri ada di kisaran 3000 ya guys ya. Kisaran 3000. Dan kalau kita lihat di sini, mungkin kita bisa tungguin untuk koreksi di harga goceng ya guys ya, di 5000-an. Untuk potensi kenaikannya sendiri itu, ini kita bisa, wah ini gede banget ini guys. Ketika semut terasa menit asli, Rp4.000, Rp7.000. Oh, potensinya bisa mencapai $1 guys untuk DVI ini sendiri. Makanya kita kan tidak ada pernah yang tidak pernah ada yang tahu ya guys ya, koin-koin gaming itu selalu menyebalkan, dan DVI ini menurut Anda salah satu koin yang berpotensi seperti AXS ya guys ya, yang kenaikannya itu sampai membentuk ATH baru 7000% dalam waktu sesingkat itu ya guys ya. Oke guys, gitu aja dah prediction price dari coin gaming DVI ini. Seperti biasa, salam gak cuan.